Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di bulan puasa, di hari puasa, hari ke-13, ya, hari ini, ya, kita semua masih diberikan kesehatan, ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa, kita awali dulu dengan membaca doa agar perkuliahan kita hari ini berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Mohon maaf ya, terlambat 15, 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit. Tadi Zoom-nya sempat uh, update. Di sini sudah ada Ahmad, ada, ada Putri, ada Iqbal, ada Josafat. Kenapa, Put? Suaranya? Sebentar. Sudah terdengar, Put? halo tes tes putri yang lain suara ibu terdengar atau tidak halo putri iqbal suara ibu terdengar iqbal dengar Bu. dengar ya oke okay. oke okay. gimana nih put di putri aja berarti ya. Solah Udin ya belum ada. Monik tadi izin sakit katanya nggak bisa hadir. Oke. Untuk materi perkuliahan pertemuan 6 hari ini di mata kuliah komunikasi data sudah Ibu upload di e-learning. Tadi Ahmad juga udah share di grup ya. Terima kasih Ahmad sudah share materinya di grup. Baik, kita akan masuk ke materi perkuliahan. Izin share screen sebentar. Nanti di slide 10 kita akan praktek ya. Sampai slide 10 kita akan praktek dulu. Baru setelah praktek kita lanjutkan ke materi yang baru. Jadi ini sebenarnya dalam satu slide ini ada dua materi yang berbeda. Gitu ya. Jadi ini total ada 21 slide dengan materi yang berbeda. Jadi uh, materi uh, slide pertama sampai slide 10 itu melanjutkan materi di pertemuan minggu yang lalu ya. Nanti uh, oke okay, udah terdengar ya. Nanti setelah slide 10 kita praktek dulu sebentar sambil nunggu kalian silahkan aktifkan uh, aplikasi Cisco Packet tracer lagi ya. Jadi setelah slide 10 kita akan praktek bahas slide 11 sampai selesai. Oke, kita mulai materi kuliah komunikasi data pertemuan ke-6 ya hari ini. Di sini apa saja yang akan dibahas di pertemuan 6 ini? Di sini kita akan membahas tentang frekuensi, definisi dari frekuensi, judul materinya transmisi komunikasi data dan teknik komunikasi data ya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang transmisi komunikasi data. Isinya apa aja yang kita bahas? Yang pertama kita akan bahas tentang definisi frekuensi. Kemudian kita akan bahas tentang penyebaran spektrum frekuensi. Kemudian ini di slide 11 sampai slide terakhir itu ini materi yang empat ini definisi komunikasi serial Kemudian jenis-jenis komunikasi serial. Sama ini ada interfacing ya. Ini kurang uh, interfacing, kurang huruf F di sini interfacing. Terus kemudian terakhir akan dibahas tentang contoh-contoh komunikasi serial. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama seperti yang sudah dibahas minggu yang lalu, ini kita menyambung materi pertemuan minggu yang lalu di mana membahas tentang media transmisi menggunakan kabel ya seperti yang sudah kita ketahui jenis-jenis kabel jaringan yang biasa digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer ada kabel twisted pair twisted pair ini di breakdown lagi menjadi dua yaitu UTP unsealed twisted pair dan STP sealed twisted pair seperti yang terlihat di gambar ya seperti ini kemudian ada lagi kabel koaksial kemudian ada lagi kabel fiber optik Oke, jadi ini adalah jenis-jenis kabel yang biasa digunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer gitu ya. Kemudian selain media transmisi kabel, kita juga sudah membahas media transmisi yang menggunakan nirkabel atau non kabel yaitu media transmisi wireless ya. Di sini kita juga sudah bahas media transmisi wireless ini menggunakan apa? Transmisi datanya menggunakan sinar inframerah atau gelombang radio untuk menghantarkan datanya. Di sini juga kita sudah bahas kemarin keuntungan dan kerugian atau kelebihan dan kekurangan dari media transmisi wireless itu sendiri ya. Ini perangkat wireless yang bisa digunakan. Nah, oke, di sini akan dibahas lebih detail lagi tentang penggunaan gelombang radio untuk menghantarkan data dari media transmisi wireless itu sendiri ya kita bahas dulu gelombang radio gelombang radio ini adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi paling rendah frekuensi itu sendiri adalah banyaknya siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik frekuensi memiliki satuan dan satuan frekuensi satuan frekuensi itu sendiri adalah Hertz ya? Okay. Masih membahas tentang frekuensi, tadi disebutkan satuan dari frekuensi adalah Hertz. Ternyata satuan frekuensi Hertz ini diambil dari si uh, penemunya. ya Si penemu frekuensi ini ternyata bernama Heinrich Rudolf Hertz. Beliau adalah fisikawan Jerman yang menemukan pengiriman energi listrik dari dua titik atau dua poin tanpa kabel, nirkabel. Jadi ini si penemunya ya dari frekuensi itu sendiri. Satuan frekuensi hertz uh, di sini dimulai dari uh, 1 hertz per detik ya. hertznya itu per detik, kemudian 1 kilohertz 1000 per detik. Kemudian 1 megahertz ini 1 juta per detik, kemudian 1 gigahertz ini 1 miliar ya, satu miliar per detik gitu kecepatan apa transfer datanya. Oke, untuk uh, frekuensi sendiri di mana di sini satuannya satu detik itu sama dengan satu hertz. Di sini ya ada contoh dari implement apa bukan implementasi ya gambaran dari frekuensi itu sendiri satu detik sama dengan satu gelombang per detik. Jadi seperti ini nih kecepatannya. Nah, yang di bawahnya Banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik ini disebut dengan frekuensi. Gitu ya. Ini satu gelombang radio, ini satu detik. Kalau dia ber, diulang berkali-kali atau berjalan berkali-kali, menjadi sebuah frekuensi seperti ini. Ini siklus. Siklus gelombang radio per detik ya satu detik itu satu hertz. Kalau dia terjadi berulang-ulang kali, jadi ini disebut dengan frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik. Seperti ini. Satuannya detik gitu ya. Jadi kalau terjadinya seribu kali per detik itu berarti satuannya satu kilo. Kalau terjadinya satu juta per detik berarti itu satuannya satu megahertz seperti itu. Frekuensi semakin rendah frekuensi gelombangnya semakin panjang. Jadi ukuran ininya ya lebar, gitu ya. Lebar gelombangnya semakin panjang gitu. Semakin tinggi frekuensi maka, gelombangnya semakin pendek, jadi jarak dari kiri ke kanannya semakin pendek. Kalau ini kan lebar dari kiri ke kanannya. Nah, contoh penerapan satuan Hertz ini bisa kita jumpai di perangkat-perangkat uh, wireless, ya, seperti akses point router yang sudah ada include akses point-nya seperti itu. Ini, kalau kalian bisa lihat, ini ada contoh perangkat yang memang kecepatannya 2,4 GHz. Gitu ya, berarti kita bisa lihat di sini satuannya 2,4 GHz itu sama dengan 2,4 dikali dengan 1, 1, miliar ya kalau satu mil, miliar. Berarti kecepatan si perangkat ini yaitu 2,4 miliar hertz per detik untuk menghantarkan datanya. Seperti itulah. Kemudian di sini ada penyebaran spektrum frekuensi. Di sini uh, ini udah ada standarnya yang sudah ditentukan uh, menjadi ada berapa nih? Ada ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Yang LF low frequency ini uh, range-nya 30 kHz sampai dengan 300 kHz. Ini biasa digunakan untuk penggunaan radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Kemudian ada lagi yang medium frekuensi, ini jaraknya lebar frekuensinya 3000 kHz sampai 3 MHz. Biasa digunakan untuk gelombang medium lokal dan radio jarak jauh. Kemudian ada lagi yang high frekuensi, lebar frekuensinya 3 MHz sampai dengan 30 MHz. Ini biasa digunakan untuk radio gelombang pendek dan komunikasi, radio amatir, dan CB. CB apa ya? Ferry, kemudian ada lagi yang keempat ada very high frekuensi lebar frekuensinya 30 MHz sampai 300 MHz. Ini biasa digunakan untuk frekuensi radio FM terus ada di kepolisian dan pelayanan-pelayanan darurat lainnya. Kemudian ada ultra high frekuensi lebar frekuensinya 300 MHz sampai dengan 3 GHz. Ini untuk penggunaan siaran televisi. Kemudian ada lagi yang terakhir itu super high frequency. Ini bisa di atas 3 GHz ya. Ini biasa digunakan untuk frekuensi radar, komunikasi satelit, telepon, dan saluran televisi lainnya. Jadi ini adalah contoh penyebaran spektrum frekuensi yang sudah distandarkan saat ini gitu ya. Kan untuk penggunaan frekuensi radio pun nggak bisa sembarangan gitu ya. Kalau uh, khususnya untuk yang radio itu kan kalau kita pasang sendiri bisa mengganggu gitu ya. Nah, di sini udah slide 10 ya, udah di slide 10 kita sudah membahas tentang uh, media transmisi wireless uh, penggunaan menggunakan apa menggunakan apa untuk menghantarkan datanya gitu ya. Jadi si wireless ini menghantarkan datanya menggunakan sinar inframerah atau gelombang radio, di mana dalam gelombang radio tersebut terdapat frekuensi yang satuannya menggunakan hertz gitu. Sini ini hanya ini aja sih pengetahuan aja bagaimana si wireless itu menghantarkan datanya seperti itu. Oke, ini udah sampai di pertemuan eh, di slide 10. Setelah ini kita akan praktek dulu praktek masih uh, proses penghantaran data ya di mana sekarang kita akan mulai praktek menggunakan uh, wireless gitu. Ahmad ganti foto profil ya Mat ya. Eh, okay. kita mau buat uh, simulasi jaringan lagi, tapi kalau kemarin kita masih pakai kabel dan wireless, sekarang uh, kita mau praktek uh, proses komunikasi data dari wireless ke wireless dengan segmen IP yang berbeda, segmen network yang berbeda. Jadi silahkan diaktifkan aplikasi Cisco Packet tracer-nya ya. Sudah diaktifkan Cisco Packet Tracer-nya. Seperti yang kalian lihat di layar. Oke. Kalau di minggu lalu kita menggunakan wireless router. Routernya sudah include ada perangkat wireless-nya ya. Nah, di minggu ini kita akan coba menggunakan router biasa yang belum ada wireless-nya. Jadi untuk wireless-nya kita gunakan access point. ini ya. Seperti ini. Jadi ibaratnya yang sebelah kiri ini jaringan yang ada di lantai 1. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini jaringan yang ada di lantai 2. Gitu ya. Jadi dengan SSID yang berbeda nantinya si klien-klien yang terhubung di lantai satu ataupun di lantai dua bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Tuh. Siap ya. Kita buat baru. Oke, di sini Ibu akan praktekkan. Pertama kita gunakan router. Routernya yang tanpa wireless ya. Jadi kalian bisa pilih di sini di bagian router. Pilih yang tipe 1841. Sini, setelah itu, karena ini routernya tidak include wireless, kita bisa gunakan access point. Yang ini ya, di wireless device kita gunakan access point satu dua. Jadi, ini untuk access point, misalkan ini ITTS lantai lantai satu. Kemudian ini akses point yang ada di ITTS lantai 2. Oke. Nah, untuk menghubungkan router dengan akses point ini kita menggunakan kabel cross. Ya, karena dianggapnya ini jenis perangkat yang sama. Untuk menghubungkan router ke Akses poin lantai satu kita menggunakan interface uh, Fast Ethernet 0/0 ya di port 0 sedang 2 kita gunakan interface Fast Ethernet 0/1. Oke, okay. setelah itu kita setting SSID-nya terlebih dahulu ya di akses point lantai satu kita setting SSID-nya di bagian config port port satu ya di bagian port satu ini SSID-nya kita kasih nama ITTS lantai satu misalkan seperti itu passwordnya menggunakan WPA 2 PSK satu Oke, nah, untuk yang sebelah kanannya, kita buat juga SSID-nya di port satu, port statusnya nya on SSID-nya. Misalkan ITTS lantai 2. password-nya delapan Oke, okay, seperti ini. Um, maaf Ibu bertanya, Bu. Uh, kabel yang dimasukin ke routernya itu auxiliary atau konsol ya, Bu ya? Uh, yang mana nih? Nah, itu masuknya kan Pas ethernet 0/0, Mat. Oh, oh, ya baik, Ibu. Yang maaf, ya. ke lantai 1 yang 0/0, yang ke lantai 2 0/1. Ya baik, Ibu. Ya, interface-nya yang itu. Oke, okay, setelah Uh, kita setting akses ya kemudian kita siapkan untuk kliennya ya, kliennya sini kita akan gunakan laptop, laptop ada empat laptop yang mana nanti terhubung ke masing-masing akses point. Cara ngubunginnya bisa ya, cara ngubungkan laptop ke si akses point ini sama seperti yang minggu lalu. Jadi kita klik laptopnya terlebih dahulu. Kita ke fisikalnya dulu ya. Jadi kita matikan dulu laptopnya. Kita ubah adapternya menggunakan wireless. Kita hidupkan lagi. Kemudian ke desktop. Ke PC wireless. Kita pilih connect. Sampai muncul SSID yang tersedia. Nah, di sini ada dua SSID ada lantai satu, ada lantai dua. Jadi kalau harus disesuaikan ya. Yang sebelah sini koneknya ke lantai satu. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Kita cek, sudah connect. Nah ini setelah, kalau kita lihat di sini dia sudah terhubung ke akses poin lantai satu tapi kita cek apakah sudah mendapatkan IP ya. IP addressnya. Karena kalau dia nggak ada IP address, nggak bisa terhubung gitu. Di sini kalau kita buat statik, kita harus memasukkan IP address secara manual. Sedangkan kalau kita setting di HCP, ini statusnya masih requesting IP address fail karena memang belum di setting. Nantinya siapa yang bisa memberikan IP address otomatis ini gitu? Bukan si access point ya, tapi kita akan setting yang memberikan IP address untuk si klien-klien ini adalah si routernya ya. Nanti, untuk routernya kita setting sementara hubungan. Iya, routernya betul. Sementara kita hubungkan dulu aja ke masing-masing access point. Oke, lakukan hal yang sama untuk menghubungkan tiap-tiap uh, laptop ke access point. Masih lantai. Satu.

Oke. Nah, ini seperti di contoh ya, di perangkat uh, akses point yang digunakan pada simulasi ini, berarti uh, dia punya kecepatan 2,4 GHz ya. Berarti frekuensinya berarti berapa tadi 2,4 miliar hertz. berarti uh, sudah lumayan cepat ya untuk menghantarkan datanya. Gitu memang rata-rata akses point ini punya kecepatannya seperti ini 2,4 GHz. Long. Di sini kita lihat uh, si klien ini, si laptop ini belum punya IP address ya. Seperti yang terlihat pun, di sini koneksinya masih merah, masih belum terhubung. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Di sini kita akan mengkonfigurasi si routernya ya. Di sini Ibu udah siapkan sintaksnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi routernya menggunakan CLI. Ya, terlihat sintaksnya di sini ya. Jadi sintaks ini akan digunakan untuk mengkonfigurasi router di mana di router yang kita gunakan ada dua interface. Interface yang pertama atau interface itu ini ya lan card ya lan card pertama menghubungkan router dengan akses point yang ada di lantai satu. Sedangkan interface yang kedua, interface 0/1, lan card yang kedua ini ya digunakan untuk menghubungkan router dengan akses point di lantai dua. Oke, script yang di baris pertama ini untuk mengaktifkan DHCP pool. Ya, jadinya nanti si klien ini akan mendapatkan IP secara otomatis. Gitu. Script yang di baris ini digunakan untuk menentukan IP network dan subnet mesh dari DHCP pool yang ada lantai satu ini. Di sini ditentukan networknya 192.18.1.0. Ini subnet mesh-nya. Terus default router, default routernya ini adalah alamat IP si routernya itu sendiri, yang interface 0 0. DNS server-nya juga sama. Kemudian baris ini IP DHCP excluded address 192.1.8.1.1 sampai dengan 192.1.8.1.5, ini di-exclude. Jadi, si klien ini nantinya tidak akan dapat IP yang range-nya dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.5. Berarti karena ini kan sudah digunakan oleh router ya. Jadi si klien yang terhubung nantinya akan dapat IP mulai dari 6 dan seterusnya dengan segmen 1 networknya. Itu. Ini diketik secara manual menggunakan CLI nantinya sudah bisa mulai konfigurasinya. Kita klik router, kita klik router, terus kita oke. Okay. Sebelum kita ketik sintaksnya menggunakan CLI, kita ke bagian config terlebih dahulu. Kita akan memberikan IP addressnya dulu. Kita klik yang interface 0/0. Kita klik interface Ethernet 0/0 di sini ya di port statusnya kita checklist, kita on kan, kita aktifkan, kemudian di bagian IP address tadi IP-nya berapa? 192.168.1.1 ya. Jadi ini IP address untuk interface 0/0 yang menghubungkan ke akses point lantai 1. Subnetnya subnet diklik aja nanti muncul otomatis. Jadi kita kasih IP statik dulu nih untuk si routernya. Nantinya si router akan memberikan IP address secara otomatis ke klien-kliennya. Sudah ya. Untuk pas Ethernet 0 0, IP-nya 192.168.1.1. Sedangkan untuk interface 0 1, kita checklist lagi IP-nya kita bedakan. 192 .168 2.1. Gitu. Jadi ini berbeda segmen nih. Jadi fast ethernet atau interface 0.1 ini yang menghubungkan dengan akses point yang ada di lantai 2. Sudah? Oke. Eh, setelah itu, ini kan interface dengan dua IP address yang berbeda. Eh, kalau kita tidak ini kan artinya nanti si laptop yang sebelah kiri bisa saling berkomunikasi dengan laptop sebelahnya yang masih di lantai satu, dan laptop yang ada di lantai dua juga bisa berkomunikasi dengan laptop yang ada di lantai dua. Ini kan dua akses dua point yang lokasinya berbeda, IP address-nya pun berbeda, tapi apakah bisa terhubung? Gitu, misalkan dari laptop yang ada di lantai dua mau menghubungi atau mengirim data ke laptop yang ada di lantai satu menggunakan jaringan lokal gitu ya. Misalkan mau ngeprint si laptop satu mau ngeprint ke printer yang ada di lantai dua bisa nggak bisa syaratnya harus di routing terlebih dahulu agar dua interface yang memiliki IP address yang berbeda ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Caranya gimana? Caranya kita gunakan uh, routing RIP di sini ada di bagian routing RIP di sini kalian tinggal masukkan alamat network yang berbeda itu tadi. Network yang pertama IP-nya 192.168.1. Ya kan, ini network yang pertama, akhirannya akhirnya 0. Ini network interface 0/0 ya, kita masukkan, kita n Kemudian kita masukkan lagi alamat IP network interface 0/1 192.182.0 masukkan lagi. Jadi di routing ini sudah ada dua network IP yang berbeda. Kalau kita sudah masukkan ke sini, berarti dia sudah ibaratnya sudah saling terkalibrasi gitu ya yang awalnya dua network yang berbeda tidak bisa berkomunikasi setelah di routing dua network ini sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain gitu. Nah ini baru proses routingnya aja belum belum proses memberikan IP address secara otomatis gitu ya. Sudah mulai. Nah untuk yang pertama kita klik yang interface 0/0 dulu di sini terus klik CLI. Klik CLI ini kita bisa mengetikkan sintaksnya di sini. Jadi kalian bisa mulai ketik sintaksnya ya seperti ini. Di sini ketiknya. Dari sini ya. Jadi kalau kalau pakai cara yang tadi yang tadi Ibu bilang di router di config ini kalian klik yang fast ethernet 0, 0 nih. Langsung klik CLI, berarti ngetiknya langsung dari sini nih. Ininya nggak usah. Langsung dari sini, IP DHCP pool. Diketik IP. IP DHCP pool untuk lantai satu dulu ya. Lantai satu, enter. Terus ketik network. Networknya yang lantai 1, 192, 168, 0, eh 1.0. Subnetnya 255, 255, 255, 0. Enter, ketik lagi default. Default main router. Ini adalah alamat IP si interface 0 0 itu tadi ya. DNS-nya juga sama, DNS min server 192.168.1.1. Eh, 1 .1. IP DHCP excluded min address 192.168.1.1. Satu jadi ini dikecualikan ya IP dengan range 192.168.1.1 sampai 1.5 ini dikecualikan agar tidak dapat dipakai oleh si klien. Enter exit. Oke. Ini script untuk mengaktifkan DHCP server untuk interface 0.0. Sekarang yang kedua. Interface 0 slash 1, kita balik lagi ke config. Kita pilih yang interface 0 slash 1, kemudian klik CLI lagi. Ketik lagi, sama dari sini. Dari IP ya. Dari IP. IP, D... yang lantai 2. Networknya berbeda. Network. Network. 192.168.2.0. Nah, subnet mask-nya sama. 255, 255, .255 Kemudian default router. Default min routernya. Ini alamat IP si interface 0.1. 2.1 DNS servernya juga sama

Exit. Gimana, sudah diketik semua? Sintaksnya kalau udah nih, kalau udah misalkan udah kita close, tinggal kita cek aja apakah si laptop-laptop ini sudah mendapatkan IP secara otomatis dari router. Kita bisa cek dengan cara seperti ini: kita klik laptop yang pertama di desktop dulu baru kita ubah lagi ke DHCP. Nah, di sini seperti yang kita lihat dapat IP-nya mulai dari 6 ya. Karena kenapa nggak dari dua? Karena tadi kita sudah excluded, kita kecualikan gitu. Jadi 1 sampai 5 itu nggak boleh dipakai sama klien subnet mesh nya gateway-nya si interface 0/0 dari router ya. Seperti ini sudah berhasil dapat IP. Kita cek uh, laptop yang lain. Kita ubah dulu ke static, kita refresh ibaratnya kita baru ke DHCPN lagi. Oke, udah dapat IP, network-nya benar satu ya. Untuk laptop yang di lantai dua juga sama. Kita ubah ke static dulu, kemudian kita ubah lagi ke DHCP. Oke, okay, sudah ada IP dengan networknya 2.1 ya. Oke, okay, kita ubah yang satu lagi. Kita ubah dulu seperti ini. Oke, okay, sudah dapat IP semua. Kemudian setelah itu kita cek koneksinya dari lantai 1 ke lantai 1. Oke, okay, di lantai Sorry, tadi dari lantai 2 ke lantai 2. Ini di lantai 1 ke lantai 1 juga sukses. Nah, kita coba, apakah dari lantai satu bisa menghantarkan data ke lantai dua. Nah, ini biasanya agak lama, ya. Nunggu dulu, agak lama diproses. Awal-awal memang fail, tapi setelah dicoba lagi berhasil, gitu ya. Kita cek dari sini ke sini, sukses dari sini ke sini. Nah, ini biasanya agak lama, bukan gagal dicoba lagi aja. Nah, sudah sukses. Dari sini ke sini juga oke, sudah sukses seperti ini. Gimana? Ada yang sudah berhasil? Ini sintaksnya ya, yang sudah. Ini scriptnya ibu Kopi ya. Copy ke chat boleh. Hmm. Scriptnya sudah ibu copy ke chat. Kalau males ketik kan bisa langsung di copy paste aja sih di selanya, Kan Misalkan kalian copy nih dari notepad. Copy aja dari dari baris pertama sampai baris terakhir Dicopy, misalkan. Terus buka CLI. CLI di sini tinggal paste, tinggal tekan tombol paste aja. Nanti dia ke copy otomatis, tinggal langsung di enter. Oke, gimana? Yang lain Sifat Solah Putri Iqbal Ahmad, silahkan di share screen yang sudah selesai. Simulasinya ini uh, simulasi komunikasi data menggunakan media transmisi wireless, ya, di mana wireless ini menghantarkan datanya menggunakan gelombang radio. Di dalam gelombang radio terdapat frekuensi. Jadi gelombang-gelombang radio juga sudah diatur ya untuk uh, frekuensi-frekuensinya uh, harus sesuai dengan penggunaannya. Misalkan televisi, wireless. Ayo silahkan yang sudah selesai boleh di share screen. gimana? Ada kesulitan? Wah, Putri, api pemulu ya, Put. <laughs> Coba di troubleshooting sama kayak kemarin caranya, Put. Di IP-nya dikestatikin dulu, baru ke DHCP-in. Uji cobanya kayak tadi ya, di tes Ip pertama lihat dulu ip-nya udah udah dapet dhcp atau belum. Kalau kemarin yang uh, wireless router kita interface-nya menggunakan GUI ya graphical user interface kita bisa setting dhcp-nya secara uh, otomatis gitu ya. Kita bisa setting menggunakan GUI. Kalau yang ini kita bisa menggunakan CLI gitu. Tinggal di ketik sintaksnya. Karena kan ada beberapa orang yang cenderung lebih gampang nih pakai GUI, tapi kadang ada orang juga yang cenderung lebih gampang pakai sintaks gitu, pakai CLI untuk mengkonfigurasi perangkat-perangkat jaringan komputer Ayo, yang udah selesai, boleh di-share screen. Minggu ini perkuliahan terakhir ya, sebelum sebelum libur gitu ya. Minggu depan sudah tidak ada perkuliahan lagi, libur lebaran. Kita mulai masuk lagi tanggal bulan Mei ya kalau nggak salah. Waktu itu Ibu udah pernah share ya. Jadi minggu ini hari minggu terakhir perkuliahan. Minggu depan libur sampai tanggal 2 Mei ya. Tanggal 2 Mei itu masih libur. Berarti kita masuk lagi tanggal ketemu Ibu lagi berarti tanggal 4 ya. Tanggal 4 Mei hari Kamis Mata kuliah teknik basis data. Mana ada yang sudah? Boleh di-share screen? Buat absen, ayo. Ibu belum buka absennya. Belum ada yang mau share? Jo, Jo Salfat, sudah? Uh, ya saya izin share screen. Oke, okay. silahkan. Salah, Jo Salfat belum? Uh, ya ini udah, tadi udah. Hmm. Uh, ini udah berhasil sih, bu? Uh, cek IP-nya juga dulu. Cek IP-nya ntar. Yang mana? Ya lantai Yang, satu. Yang lantai, lantai satu. satu. Uh -uh. Nah, ini udah terhubung. Nggak kelihatan ya, soalnya ya di eh. Ibu. Oh, share screen. Uh, Self screen, uh. Iqbal ada apa bal? Cara add... Tadi gimana ya? Nge-add apa, Bal? Coba salah tunjukin IP-nya. Oke. Okay. Terlihat ya, Bu, ya? Oke. Okay. siapa yang lantai 2? Di sini aman. Mm -hmm, lantai laptop dua. lantai 2, ya? Mm -hmm. IP-nya juga di sini. Oke. Okay. Coba lakukan pengiriman data. Coba. Dari pengiriman lantai data, 1 ke lantai 2. Dari ini. Dari laptop 0 ke laptop 2. Oke. Oke, oh, oke. Okay. Coba lagi. Laptop 0 ke laptop 2. Oh, oke, okay. sudah nah. sukses ya. Ya. Oke, okay. terima kasih, Shola. Oke, okay. cukup, ya, Bu. Cukup, udah absen. Okay. <laughs> Ayo, yang lain gimana nih? Jadi Shola sudah berhasil. IP oh, di routernya ya Iqbal. Sebentar, Ibu share. Ini ya, di routernya nih Iqbal, di routernya di bagian config. Eh, kamu ke routing RIP. Di routing RIP ini yang di add, ini adalah IP network. IP network dari masing-masing IP yang di interface 0-0 dan 0-1 yang 0/1 kan N0/0 eh kan IP-nya 192.18.1.0. Diketik aja di sini IP-nya terus di add. Terus masukin lagi IP network yang kedua yang interface 0/1 192.18.2.0 tinggal di add. Gitu. ayo yang lain Jo Jo Safat putri uh, Ahmad Ahmad udah nggak masalah ya Mas Sisko kepakat researchnya yang ibu kasih itu udah bisa ya oh saat ini lancar bu alhamdulillah pakai yang dari ibu apa bukan yang uh, yang pakai yang dari ibu yang dikirim ibu Oh ya yeah. oke okay. Hmm. Kayaknya nggak keburu ya kalau Ibu menyampaikan materi yang dari slide 11 nih, 11 sampai 20 ini, waktunya kan tinggal 15 menit lagi. Mau, -mau disampaikan ya sambil nunggu kalian ya, gimana nih? Sambil nunggu sampaikan saja, Bu. Sampaikan saja ya, oke dah. Oke, tapi nanti terakhir harus di ini ya kasih tahu ke ibu ya Oke, sambil nunggu daripada nunggunya kelamaan bengang-bengong ya, Ibu akan melanjutkan materi yang ada di pertemuan 6 minggu ini. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana prinsip kerja dari media transmisi wireless, cara kerja yang seperti apa, menghantarkan datanya menggunakan apa. Kita tadi sudah bahas, kita sudah praktekkan, tinggal nunggu hasil prakteknya ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu teknik komunikasi data, ya teknik komunikasi data adalah cara atau teknik yang bisa digunakan untuk melakukan transmisi data antara satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Transmisi data yang digunakan merupakan dat transmisi data biner yang melewati suatu koneksi. Ini itu bisa link perantara atau media serial ataupun paralel bagaimana mengirimkan data menggunakan media transmisi wireless dan non-wireless kabel dan nirkabel nah di sini sekarang kita pembahasannya mentransmisikan data dalam satu ruang lingkup ruang lingkup sistem komputer yang sama. Artinya, di sini akan kita bahas pengiriman data atau pentransmisian data dari terminal ke terminal. Misalkan dari terminal input ke terminal proses, begitupun sebaliknya dari terminal proses ke terminal output. Seperti itu ya. Jadi ruang lingkupnya cakupannya lebih kecil nih areanya. Kalau sebelumnya kita membahas cakupan yang lebih luas antara satu komputer dengan komputer yang lain dengan jarak yang e, jauh gitu ya, menggunakan kabel dan nirkabel untuk mengantarkan data. Nah, di sini kita membahas tentang e, pentransmisian data dalam ruang lingkup sistem komputer yang lebih kecil skalanya. Contoh dari perangkat input ke perangkat proses itu mentransmisikan datanya menggunakan apa seperti apa? Kemudian setelah itu dari si perangkat proses mentransmisikan datanya ke perangkat output tuh menggunakan koneksi apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas saat ini. Jadi, uh, transmisi data yang dikirim dari perangkat input ke perangkat proses maupun dari perangkat proses ke perangkat output itu koneksinya menggunakan apa? gitu ya jadi di sini akan kita bahas uh, teknik komunikasi data yang dilakukan ada dua cara yang pertama uh, serial dan yang kedua paralel gitu ya paralel itu sendiri uh, adalah proses komunikasi data yang mengirimkan beberapa bit data beberapa bit data dikirim bersamaan dalam satu waktu per clock satuannya kalau tadi frekuensi kan per detik. Kalau yang paralel ini, bit uh, data dikirim bersamaan dalam satu waktu atau satuannya per clock. Sedangkan kalau yang koneksi serial, kalau paralel, ini datanya dikirimkan secara bersamaan. Uh, bilangan binar itu kan satu uh, dikirim di secara bersamaan dalam satu satuan waktu. Sedangkan kalau yang serial ini satu bit dalam satu waktu. Nah, di sini transmisi data ya tadi pengiriman data dari terminal input ke proses, dari proses ke output itu koneksinya menggunakan apa? Jadi ada dua transmisi data yang yang pertama paralel, yang kedua serial. Nanti serial ini di breakdown lagi Kita bahas yang transmisi paralel dulu ya. Jadi N, N ini jumlah data ya. Jumlah data, bit data disusun dalam satu grup, kemudian ditransmisikan dalam satu waktu. Jadi untuk transmisi paralel ini sifatnya meniru komunikasi manusia. Manusia itu kan mengirim data per kata, bukan per huruf gitu ya. Konsep atau mekanismenya N wire untuk N data. Jadi satu kabel untuk satu data. Keunggulannya uh, lebih cepat gitu ya, karena datanya dikirim secara bersamaan gitu, nggak satu persatu. Kekurangannya dari segi biaya, karena kabelnya lebih banyak, biayanya juga lebih banyak, lebih besar gitu. Kemudian untuk uh, transmisi paralel ini kekurangannya dibatasi hanya untuk transmisi jarak dekat, yaitu tadi dari perangkat input ke output, output ke eh perangkat input ke proses, proses ke output. Contoh penggunaan transmisi paralel yang yang populer ini kabel VGA. Kalau kalian lihat kabel VGA yang mengkoneksikan dari laptop atau komputer ke proyektor atau ke monitor itu kan eh, portnya banyak ya, portnya banyak gitu. Terus ada lagi kalau zaman dulu itu mouse mouse itu masih paralel portnya itu. Enggak sekarang kan kalau mouse mouse zaman sekarang kan pakai USB ya. Kalau mouse zaman dulu tuh masih paralel, colokannya banyak tuh di portnya itu warna hijau. Sedangkan kalau keyboard itu kan warnanya ungu ya, itu portnya paralel. Keyboard mouse zaman dulu, kalau yang sekarang nih yang masih dipakai tuh yang kabel VGA ya, dan seperti ini. Paralel communication jadi dari sender ke receiver, misalkan ini perangkat inputnya ya ke perangkat output dia mengirim datanya secara bersamaan gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi ini 1 bit biner dikirim secara bersamaan datanya. Port-nya banyak gitu. Jadi ini port 1, port 2 sampai port 8. Nah, untuk transmisi hanya butuh satu channel komunikasi komunikasi antar perangkat paralel sehingga perlu dikonversi lapisan interface pengirim ke jaringan paralel ke serial jaringan ke menerima serial ke paralel jadi ini untuk mengkonversi ya dari paralel ke serial digunakan transmisi serial dua teknik transmisi serial dibagi menjadi dua jadi asinkron dan sinkron nah kalau ini ini contohnya nih pengaplikasian dari transmisi serial jadi datanya dikirim satu per satu. Kalau kita ngirim biner 11001010, dia ngirim 0 dulu, baru 1, baru 010011 gitu. Oke, ini transmisi serial asinkron ya. Informasi diterima dan diterjemahkan berdasarkan pola yang disepakati. Polanya pengelompokan aliran bit ke dalam byte. Transmisi per unit bit mulai dimulai dari bit 0 di awal unit dan bit berhenti 1 di akhir unit. Memungkinkan gap antar unit sinkron dengan data stream, pengirim dan penerima tidak perlu tersinkron. Keunggulan murah dan efektif cocok untuk low speed communication. Contohnya komunikasi antar keyboard dengan komputer menggunakan interface USB itu jadi yang transmisi uh, serial yang asinkron ini contohnya pengaplikasiannya perangkat input keyboard ke komputer tapi dengan port USB ya nah ini seperti ini jadi kalau kita ngetik uh, huruf A di keyboard atau angka satu itu kan kalau kita konversi ke biner Contohnya seperti ini ya. Jadi dia ngirim yang uh, ini dulu nih angka-angkanya dari sebelah sini dulu. Dimulai dengan nol mulai satu berhenti gitu ya. Seperti ini. Ini transmisi serial sinkron. Aliran bit dikelompokkan per frame. Setiap frame terdiri dari beberapa byte. Tanpa bit mulai dan tanpa bit berhenti untuk gapnya gitu ya. Kalau tadi yang asinkron ada ada bit mulainya nol, bit berhentinya satu Penerima bertanggung jawab mengidentifikasi bit dalam satu unit untuk proses decoding. Kemudian karena tidak ada bit sinyal, maka timing sangat penting. Sinkronisasi byte dikerjakan pada lapisan data link. Ini uh, seven OSI layer nanti bahasnya lebih panjang. Keunggulannya lebih cepat dibandingkan dengan yang asinkron. Cocok untuk high speed communication. Uh, contoh pengaplikasiannya komputer komunikasi antar satu komputer ke komputer lain yang menggunakan interface Ethernet. Ini interface internet itu LAN card ya. Jadi LAN card satu yang ada di komputer satu dengan LAN card yang lainnya yang ada di komputer dua itu bisa terhubung. Berarti itu masuknya jenisnya transmisi serial sinkron. Terdapat gap antara frames, jalur komunikasi sinkron 56 kbps mampu mentransmisikan data sampai 7000 byte per detik. Nah ini bedanya dengan asinkron tadi, si sinkron ini tanpa bit mulai dan bit akhir ya, jadi langsung. Oke, habis untuk transmisi paralel dan serial ini akan dibahas lebih detail lagi di pertemuan 7. Setelah kalau di sebelumnya kalian sudah membahas tentang media transmisi kabel dan nit kabel nah ini sekarang dibahas juga tentang transmisi paralel dan serial di mana ruang lingkupnya lebih lebih kecil gitu antara terminal input ke proses proses ke output seperti itu jadi kalau paralel ini datanya dikirim secara bersamaan dalam satu waktu dalam satuan waktu per clock. Kalau yang serial data dikirim secara berurutan, gitu ya. E, implementasinya dari paralel ini itu tadi kabel VGA, kemudian mouse dan keyboard yang masih menggunakan port paralel, ya, yang lubangnya banyak itu colokannya. Kemudian ada lagi printer, printer zaman dulu tuh masih paralel portnya. Kalau sekarang kan sudah banyak yang menggunakan port USB, ya. Nah, port USB ini sudah masuk ke kategori transmisi serial. Gitu, yang tadi ada serial asinkron dan serial transmisi serial asinkron ini uh, keyboard ya, perangkat input keyboard yang terhubung ke komputer menggunakan port USB gitu. Kalau contoh dari sinkron ini uh, port internet LAN card gitu ya yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer dua ini berarti LAN. Kalau yang tadi itu kabel dan kabel itu kan untuk menghubungkan ke WAN dan internet. Nah kalau yang transmisi sinkron dan asing sinkron ini hanya LAN aja, gitu. lokal area network. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan Transmisi ini baik yang paralel ataupun yang serial akan dibahas lebih lanjut di pertemuan tujuh ya setelah lebaran seperti itu masih ada sisa waktu tiga menit gimana sudah selesai uh, simulasinya silakan oke okay, silakan iqbal Oke, okay. oh, oke. Okay. Ibu cek IP-nya dulu, Iqbal untuk yang lantai satu. Coba nggak di laptopnya? Iya. Iqbal harus share screen, Iqbal biar kelihatan konfigurasinya. Share, oh iya. Uh -uh, kalau di share itunya aja. kelihatan bu, oke kelihatan, IP-nya udah dapet ya, Iya, bu, oke yang lantai dua, lantai dua, oke udah network-nya udah dua ya, siap, sekarang tes dari lantai satu ke lantai dua, mm -mm. oke sukses ya Iqbal. Good, terima kasih. Oke. Okay. Buat saya ya Iqbal ya. Oke okay, bu. Selanjutnya ya Ahmad, Putri, uh, Jasafat. Putri belum? Oke, okay. Jesafat atau Ahmad mungkin. Troubleshooting sih sama kayak kemarin. Hmm, gitu. Ahmad gimana, Mat? Udah belum? Saya belum, Bu. Masih coba meraba-raba, Bu. <laughs> Oke, okay. ini waktunya sudah habis, sudah 10.30. Hmm di record aja kali ya pakai handphone tadi sama kayak Iqbal di videoin dulu IP laptop yang lantai satu terus IP lantai dua kemudian coba tes ping coba kirim data dari lantai satu ke lantai dua gitu ya upload di grup ya Putri Ahmad Jo. Bg video bu. Iya sebentar doang kayak di videoin pas ngecek IP yang di lantai satu, IP lantai dua, terus di tes ngirim data doang kayak gitu. Ya baik bu. Ya, terus kirim ke grup nggak usah di learning. Oke okay, ya. Oke, okay. waktunya sudah habis. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Uh, tugasnya tadi ya untuk Ahmad, Putri dan Josafat. Jangan lupa di videoin kalau udah selesai konfigurasinya. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ini minggu terakhir perkuliahan sebelum libur lebaran. ya. Kita ketemu lagi setelah lebaran. Mohon maaf apabila selama Ibu mengajar ada kesalahan dalam penyampaian materi. Minta maaf yang selebar-lebarnya. Selamat berlibur selamat idul fitri mohon maaf lahir dan batin mohon maaf lahir ya dan batin bu tapi hari kemis masih ketemu lagi kan bu ya oh iya ya <gabal> gak jadi deh ya mat ya nanti ya, kalau kami... lagi lagi bu ya, minggu ini kamis kamis maaf maafan lagi ya mat ya kamis thr ya mat insya allah bu <gabal> Ya udah, sebelum kita akhiri perkuliahan komunikasi data pertemuan 6 hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu agar yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.